mencatat berbagai peristiwa penting, baik fenomena alam yang indah maupun bencana alamnya. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ada sekitar kurang lebih 2.175 kejadian bencana di Indonesia sejak awal sampai akhir tahun 2017. Dari berbagai kejadian alam ini selalu membuat kita harus terus-menerus beristighfar dan muhasabah terhadap diri sendiri. Kejadian alam yang terjadi tidak pernah luput dari fenomena yang bisa menakjubkan mata kita sebagai umat manusia. Seperti salah satunya yang terjadi pada saat erupsi Gunung Agung Bali tahun lalu. Masyarakat sempat dikejutkan dengan asap erupsi yang berbentuk wayang. Atau ada juga pemandangan awan berbentuk lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal ini, bagaimana ya tanggapan Ustadz Kembar dengan fenomena seperti ini? Ya, tentunya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan tidak hanya di bumi, di langit, di jagat semesta dan alam raya ini, kesemuanya di dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah kadang-kadang tuh kepengen bikin kita mengingat-ingat, ini punya siapa, bumi ini punya siapa, langit ini punya siapa, kekuasaan ini ada di tangan siapa. Sehingga dikasih tuh sedikit gambaran-gambaran, fenomena-fenomena alam untuk menegur kita yang lalai sama Allah, untuk menegur kita yang lupa sama kekuasaan Allah. Bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh siklus alam semesta. Bahkan daun jatuh saja itu adalah takdir Allah. Ini daun jatuhnya kemana, ini daun ditiup dengan angin apa sampai jatuh, itu semua di dalam naungan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada fenomena-fenomena alam, yang harus kita tangkap adalah fa'ainama tuwallu fathama wajhallah. Kemanapun engkau menghadap, min masyariq ilal magharib, mau melihat ke barat, ke timur, ke atas, ke bawah, ke luasnya langit, ke dalamnya lautan, ke gelapnya dunia, terangnya matahari, kesemuanya terdapat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya wajah Allah adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita pikirkan, bahwasanya ada yang maha besar, ada yang memiliki kekuatan yang begitu besar, ada yang mengawasi kita semua, dan ada yang mengatur kita semua sebagai manusia. Bahkan kadang-kadang di medsos, di pemberitaan, di kampung, di dusun, segala macam, suka ada berita-berita tentang fenomena alam, suka dilebih-lebihkan, suka dilebay-lebaykan. Oh, ini kejadian ini, kaitannya adalah ini. Sial. Ada yang mati, ada yang ini, ada yang itu. Ada burung gagak lewat di atas genteng, oh tandanya nggak boleh keluar, nanti ada yang mati. Lah bagaimana kalau di genteng ada sarang gagak? Gagak semua keluar, banyak yang mati. Enggak. Jadi semua kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini. Ada fenomena di Gunung Agung di Bali, ada awan berbentuk apa gitu ya. Terus ada lagi di Tidore, ada awan berbentuk apa namanya, bentuknya kayak donat. Nah, ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita manusia sama sekali tidak bisa ikut campur tangan membentuknya. Dan kita hanya bisa melihat inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Allah pengen negor kita. Jangan ngelihat yang situ, lihat di dalam diri aja, bahwa di dalam diri ini ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang sudah mengenal siapa dirinya, maka dia sesungguhnya telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kebesaran Allah. Di luar sana ada kebesaran Allah. Allah kepengen kita mengingatnya. Maka fadhkurullah dzikran katsira. Mengingat kepada Allah dengan sebanyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga fenomena itu akan mengangkat, mempertebal iman kita, memotivasi diri kita untuk menambah frekuensi ibadah kepada kita. Bahwa kita hidup bukan karena kebetulan, kita hidup ada yang menciptakan, kita hidup ada yang berkuasa, kita hidup ada yang mengaturnya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan manfaat, yaitu setiap fenomena adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Kita berpikirlah tentang kebesaran Allah, jangan berpikir tentang siapa Allah, bagaimana zat Allah. Cukup lihat kanan kiri dan cukup lihat kepada diri sendiri, maka itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi sahabat salihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.